Diketahui dua buah pecahan 5 per 9 dan 8 per 45. Ubahlah sehingga memiliki penyebut yang sama. Ada pecahan 5 per 9 dan 8 per 45. Kita akan mengubah penyebut ini menjadi penyebut yang, bilangan yang sama dengan cara mencari KPK dari 9 dan 45. Faktor dari 9 itu adalah 3 pangkat 2. 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 9 kali 5 yaitu 45. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 45. 5 per 9 ini dikali 5, maka yang atas kalikan 5 sama dengan 25 per 45. Untuk pecahan yang kedua sudah per 45. Jadi jawabannya pecahannya menjadi 25 per 45 dan 8 per 45.